Selamat pagi teman-teman. Ini bagi teman-teman yang kurus, ini adalah resep penggemukan. Jadi ada susu dengko 1 saset, ada telur rebus 2, tetapi kuningnya jangan dipakai ya teman-teman. Cukup ambil saja putihnya. Terus ditambah lagi dengan avokad dan juga pisang teman-teman. Nah, bahan-bahannya ini semuanya di blender ya, disatukan di blender. Setelah di blender baru kita minum teman-teman. Nah, oke. Okay. Ini sementara lagi kupas pisangnya. Kupas pisangnya. Lagi potong buah advokat. Advokatnya dimasukkan setengah aja, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Buahnya seger. Dan juga teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Tekan loncengnya, share dan dibagikan ke teman-teman. Semoga ini video ini dapat berguna dan bermanfaat juga bagi teman-temannya yang lain. Ya, kemudian susu Denko 1 saset kita campurkan, satukan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Terus telurnya cukup kita ambil putih telurnya saja teman-teman. Nah, ini pagi sebelum sarapan kita sudah buat dan kita minum, jangan sesudah makan teman-teman. Sesudah makan sudah kurang berfungsi dan kurang berguna. Tapi paling bagus itu saat perut kita masih kosong, sudah habis minum air pagi-pagi. Nah, sebelum sarapan pagi kita buat ini jus, terus kita minum. Ini jus saya namakan jus penggemukan. Jus penggemukan teman-teman, tidak ada bahan kimia, tidak ada campuran apa-apa. Ini adalah murni alami. Murni alami. Jadi kalau memang teman-teman ini, silakan ikuti ini video sampai selesai sehingga bisa paham dan mengerti. Oke, sekarang telurnya sudah kita masukkan semua, putih telurnya, jangan kuning ya teman-teman. Karena kuning itu dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tapi kalau putih telur, itu dia mengandung protein yang tinggi. Tidak ada kolesterolnya. Maka kita perlu ambil saja putih telurnya. Ditambahkan sedikit air aqua yang seger. Nah, ini teman-teman. Oke, sekarang kita blender atau dilumatkan sehingga dia berbentuk, dia menjadi krim atau krimer. Dan ini sangat cocok sekali untuk para lansia dan juga sangat bagus sekali untuk anak-anak stunting juga. Nah, dia juga bantu mengatasi stunting teman-teman. Sampai ke blender.
Atau mungkin teman-teman yang ada di sekitaran sini, ini warung Jembatan Besi. Kalau mau tahu seperti itu, silakan saja datang ke warung Jembatan Besi atau memesan satu gelas cuma Rp8.000 saja. Karena ini mau dihitung secara ekonomi, dalam satu bulan dia menghabiskan biaya untuk pengumuman hanya Rp450.000 kalau mau dihitung diikutkan dengan harga ekonomi. Tapi teman-teman, uang bukan menjadi satu masalah, yang paling penting adalah kesehatan kita bisa diatasi, masalah kesehatan kita. Nah teman-teman, sudah habis di blender, maka siap dihidangkan. Nah ini. Ini teman-teman, dia sudah berbentuk krim, kental. Ya. Jadi setiap pagi kita cukup minum satu cawan seperti ini teman-teman. Nah ini dia untuk dua orang ini teman-teman. Jadi sekarang saya mulai minum. Enak teman-teman, nikmat. Selamat mencoba teman-teman, luar biasa. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Selamat pagi.